الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jemaat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan kembali dalam pengajian yang merupakan kebiasaan kita dalam siri-siri kuliah malam. Siri-siri kuliah malam kita, insyaAllah tajuk pada malam ini tajuk yang ke-120. Raihlah hidayah Allah Ta'ala, anda akan bahagia. Bahagiaan kecuali orang yang mahu menempuh jalan lurus, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita telah tinggalkan di salah satu hujungnya, sedangkan hujung lainnya kelak berakhir di syurga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, dan pasti kami akan tunjuk pada jalan yang lurus. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 68. Kebahagiaan bagi orang yang menempuh jalan yang lurus, dia selalu merasa tenang dengan akhir yang baik daripada setiap permasalahan yang dihadapinya. Merasa yakin bahawa tempat kembalinya adalah tempat yang baik. Percaya sepenuhnya terhadap janji Tuhannya. Rela dengan qadanya dan mengendalikan langkahnya untuk tetap berada di atas jalan ini. Dia sedar bahawa memiliki seorang pembimbing yang membimbingnya dalam menempuh jalan lurus ini. Yakni seorang yang maksum yang tidak pernah berbicara menuruti keinginan hawa nafsunya, tidak pernah mengikuti orang yang sesat. Ucapannya menjadi pedoman bagi lalu terpelihara jiwanya daripada gangguan syaitan, kejahilan orang-orang dan kekeliruan kekal yang selalu mengikuti, baik dari arah hadapan maupun dari arah belakang. Para malaikat itu menjaganya atas perintah Allah Ta'ala. Dalam penelitiannya di atas jalan ini, hamba tersebut akan mendapat kebahagiaan bahawa dirinya memiliki Tuhan. Di hadapannya ada suri teladan terbaik. Di tangannya ada kitab suci. Di dalam hatinya ada cahaya kebenaran. Dan di dalam nuraninya ada pemberi nasihat. Dia yakin bahawa dirinya kelak akan masuk syurga yang penuh kenikmatan. Oleh sebab itu, dia sentiasa melaksanakan ketaatan dan selalu berbuat kebaikan. Firman Allah Ta'ala, ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ, itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seorang penyair mengatakan, di manakah kegelapan yang kau sebut itu, wahai kawan, yang ada hanyalah cahaya Allah di hatiku dan hanya itulah yang aku lihat. Jalan yang dimaksudkan ada dua pengertian, iaitu pengertian maknawi dan abstrak. Yang maknawi adalah jalan hidayah dan keimanan, sedangkan yang abstrak adalah jalan sirat yang ada di atas jahannam, adalah jalan yang terbentang di dunia fana ini yang memiliki halangan dan rintangan, sedangkan jalan ukhrawi yang berada di atas jahannam memiliki halangan dan rintangan seperti tumbuhan yang berduri. Barang siapa yang melalui jalan ini, dengan keimanannya dia akan mampu melalui jalan tersebut dia miliki. Dan jika seorang hamba berjaya mendapatkan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus ini, maka akan lenyap semua kesusahan, kegundahan dan kedukacitaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana menghilangkan dukacita, kesedihan, kebingungan, kesesakan dan
rasa sempit dalam dada kita, kita menjadikan usaha dan ikhtiar kita mencari hidup. Kalau kita lihat, setiap manusia dia ada matlamat dia. Dan setiap matlamat itu dilorongkan kepada sesuatu yang dia akan memperoleh keuntungan. Seorang yang belajar bersungguh-sungguh sesuatu berdasarkan kepada keuntungannya. Bila mana dia untung, maka dia akan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita sebut tentang usia tua kita untuk satu tempoh, tetapi kalau kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah menyediakan bagi manusia syurga, Allah Ta'ala telah menyediakan bagi manusia itu tempat tinggal yang abadi dan segala kenikmatannya, segala kebahagiaannya, maka pasti manusia meletakkan target kesungguhannya mencari hidayah Allah. Sebab hidayah itu umpama kunci bagi syurga. Kalau kita dapat jumpa kunci tersebut, kita akan bahagia. Tuan-tuan, manusia bukan bahagia dengan apa yang mereka peroleh sekarang, tapi sesuatu yang mereka pasti akan dapat akan datang. Kalau saya katakan seorang yang bercocok tanam merasa bahagia kerana menuntut sekalian, hidayah ialah kunci kepada syurga. Kunci untuk kita mendapat kebahagiaan kita yang sebenar. Kalau kita lihat dalam praktik kehidupan kita, setiap hari tuan-tuan sekalian, kita berdoa kepada Allah supaya dapat hidayah. Kita menyebut dalam bacaan Fatihah kita, Ihdinas Siratal Mustaqim. Seluruh sini lagi. Okey, moga. Baik. Setiap hari kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Kita sebut dalam surah Fatihah, Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Baik, perkataan As-Sirat ada dua makna. Satu makna yang dimaksudkan kehidupan beragama, beriman atas dunia. Adalah sirat yang merentasi atas neraka jahanam yang akan dilintasi oleh semua manusia, khususnya yang mengaku ada iman pada hari akhirat kelak. Kedua-dua jalan ini untuk kita menempuhnya ada ujian. Kita fokuskan kepada jalan mustaqim dalam bacaan Fatihah kita 17 kali. Cuba perhatikan. Sebelum kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, apa yang kita sebut dulu? Pertama, kita memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kemudian kita sebut kepada jalan hidayah. Beramal dengan amal yang soleh, maka ini yang akan memantapkan kita dalam jalan hidayah. Ya tuan-tuan, yang ada dua perkara. Yang pertama, memohon pada Allah hidayah. Yang kedua, beramallah dengan amal yang soleh bagi memantapkan hidayah tersebut. Kalau kita lihat dari sudut pembagian hidayah, bahawa hidayah itu tuan-tuan sekalian ada empat. Ada empat pembahagian. Yang pertama, dinamakan sebagai al-hidayatul al-ammah, hidayah umum. Hidayah umum. Tentu kalau kita sebut hidayah-hidayah ni, kita nak tahu definisi. Apakah definisi hidayah? Kita kata orang tu dapat hidayah. Orang tu baru peroleh hidayah. Walaupun nama dia dapat hidayah. Kita katalah. Maka, apa maksud hidayah itu? Kata ulama, al-ilmu bil-haqqi wal-gharbatu fihi. Iaitu bila kita tahu suatu itu benar. Ha, satu dia punya kriteria dia. Kita tahu benda tu betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun nak benda tu. Kita tahu kebenaran. Al-ilmu bil-haq. Kan cemerlang naik pangkat. Tahu tak? Semua tahu. Tapi bila buat, kita tak buat. Kita tahu tuan-tuan kalau kita berniaga, kita bersungguh-sungguh berniaga, kita akan untung banyak. Marketing
layanan kita bagus, produk kita bagus, lengkap semua ni kita tahu boleh untung. Tapi kita buat tak? Tak buat. Ilmu tentang kebenaran itu, memiliki kebenaran tak ada. Orang tahu Islam tu betul, tapi nak tak? Tak nak. Sebab tu ada orang yang menolak Islam bukan kerana tak tahu Islam tu betul. Tuan-tuan, kita tanya orang jahat, kamu tahu tak buat baik ni boleh masuk syurga? Tahu. Tahu, tahu. Tahu tak kalau buat jahat masuk neraka? Tahu. Dia pun tak reti nak jawab. Kenapa tak nak buat baik? Tak ada keinginan. Maka hidayah dulu kita faham. Hidayah ialah al-ilmu bil-haqqi wal-gharbatu fihi. Ilmu tentang sesuatu itu benar dan keinginan untuk kita mendapatkannya. Baik, saya sebut tadi hidayah terbagi pada empat. Satu namanya hidayah ammah, hidayah umum. Hidayah umum ni tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan pimpinan Allah itu boleh hidup. Hidayah ini mana Allah pimpin dia. Binatang yang baru lahir, dia tahu nak makan apa, dia tahu nak minum apa. Walau dia tak masuk sekolah tadika pun, binatang baru lahir dia dah tahu macam mana nak menyusu dengan mak dia. Tak perlu mak dia dukung untuk susukan dia, dia cari mak dia, dia pun susukan. Itu hidayah. Dia tahu mana bunga yang baik, dia cari bunga yang baik, dia menyeduk mereka dapat menyusung kehidupan yang baik. Mereka tahu habitat kat mana, mereka tahu nak makan apa, nak minum apa, nak buat apa, semua mereka tahu. Walhal saya katakan, binatang tak melalui proses-proses persekolahan macam kita. Mereka tahu tetap, mereka tetap tahu macam mana cara nak hidup. Buaya tak pernah belajar berenang. Dia ada lahir dalam air, maka dia pun berenang. Burung dia tak perlu kursus terbang. Dia tahu dia burung sampai waktu pelepahnya sudah kuat, maka dia terbang. Dan dia pun tahu mana. Tak ada lagi burung terbang nak ke mana tu. Tak tahulah nak ke mana. Allah dah pandu hidayah dia. Dia keluar pagi, dia balik petang. Dia tahu membina sarang. Dia tahu mengawan, dia tahu bertelur, dia tahu mengeramkan anak. Demikian hidayah umum. Yang dinamakan sebagai hidayah al-irsyad. Ad-dalalatu wal-irsyad. Hidayah yang menunjukkan sesuatu. Maka Allah berikan kepada nabi-nabi, Allah berikan kepada orang-orang soleh. Dia tolong tunjuk, ini amalan soleh, boleh masuk syurga. Dia kata, Abu, sampai bila nak hidup dengan keadaan lara dan lalai, tak nak ke bertaubat, sedangkan kita nanti akan mati. Para nabi berdakwah dengan berkata, kenapa sembah berhala? Tidak melihat, tidak mendengar, tidak memberi apa-apa, pilih berhala. Ini namanya tunjuk dan beri bimbingan supaya mereka berfikir. Sebab itu nabi-nabi alaihissalatu wassalam hanya mampu. Sesungguhnya Allah tidak, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh beri hidayah siapa yang kau kehendaki. Sayangi, tapi Allah yang beri hidayah. Sebab itu kita baca dalam sejarah, Nabi Allah Nuh alaihissalam tidak mampu memberi hidayah kepada anaknya. Tak mampu beri hidayah pada anaknya. Akhirnya anak mati dalam kafir. Nabi Allah Lut AS tidak mampu beri hidayah pada isterinya. Akhirnya isteri mati kufur. Nabi Allah Ibrahim AS tak mampu beri hidayah pada ayah dia. Akhirnya mati kafir. Dan demikian juga Nabi kita Muhammad SAW tak mampu beri hidayah pada pak saudaranya, Abu Lahab. Abu Lahab mati kafir. Maknanya, manusia tak ada kuasa beri hidayah. Manusia hanya mampu tunjuk, ini jalan hidayah. Saya tuan-tuan beritahu tuan-tuan, ini jalan hidayah. Saya faham Quran, saya faham hadis Nabi SAW. Saya kata, buat macam ni halal. Buat macam ni Allah rahmat, buat macam ni Allah murka. Saya buat apa tu? Saya buat dalalah dan irsyad. Saya tunjuk. Tuan-tuan sibuk bekerja sampai tak sempat nak menuntut ilmu agama. Saya katakan perbuatan itu sia-sia, nanti kita rugi. Tuan-tuan pun tak akan bahagia dengan cara hidup macam tu. Tuan-tuan pun berfikir, ya, betul lah Ustaz cakap. Maka tuan-tuan mula berubah, pergi kuliah, duduk masjid, waktu maghrib isyak, baca Quran. Apa petunjuk? Tak ada. Kalau hari ni orang isaf kerana sebab saya, bukan saya beri petunjuk. Saya tak beri petunjuk.
Tetapi saya tunjuk jalan yang betul dan dia memilihnya. Saya tidak memberi petunjuk sesiapa. Itu bukan kuasa saya. Sebab itu ramai ulama-ulama yang mampu menjadikan orang lain alim tapi bukan anak dia. Anak dia tak alim. Yang mampu memberi asbab orang lain dapat hidayah tapi bukan anak-anak dia. Itu kan berlaku dalam banyak kehidupan kita. Maka kita sebut pula bahagian hidayah yang ketiga. Tadi kita ada hidayah ammah. Hidayah yang kedua nama dalalah wal rasyad wal irsyad. Hidayah yang ketiga nama hidayah taufik was sadad. Hidayah taufik, yang kita selalu dengar taufik dan hidayah, ini milik Allah mutlak. Allah yang memberi hidayah langsung kepada orang tu. Allah langsung beri hidayah sehingga tiba-tiba dia ingin buat baik. Tuan-tuan kita bang tidur malam, tiba-tiba datang ilham untuk bangun qiyamul lail. Ini hidayah apa? Taufik. Seorang tadi tuan-tuan asalnya jahat, something gangster. Tiba dia dihidayahkan oleh Allah untuk jadi baik, cari tok guru, cari ustaz, cari masjid, mula mengaji, mula belajar, akhirnya dia pula jadi orang alim. Ini hidayah apa nama dia? Taufik dan sadat. Apa itu sadat? Sadat ni Allah Ta'ala sentiasa tunjuk dia jalan betul. Dia tahu ni halal, dia tahu ni haram. Ni kalau dia main saham, dia tahu mana saham halal, mana saham haram. Maka dia dapat sadat. Ni kalau dia bermuamalah dengan orang, dia tahu apakah cara ni betul atau cara ni salah. Dia dapat kenal apakah ini harta orang lain atau harta dia. Kalau harta dia, dia boleh ambil. Harta orang dia jangan ambil. Walaupun rasa-rasa macam dia punya. Jangan. Kalau ada syubhahnya. Di situ dia mendapat sadat. Ia ni kebenaran. Kebenaran ini yang Nabi SAW ajar kita doa. Allahumma arinil haqqa haqqa. Warzuqni ittiba'ah. Ya Allah tunjukkan aku kebenaran dan jadilah aku yang mengikuti kebenaran. Maka yang memberi hidayah ini Allah Ta'ala. Yang keempat. Al-hidayatu ila jannati wan-nar. Petunjuk untuk bawa kita ke syurga atau ke neraka. Apa maksudnya tuan-tuan sekalian? Kita kalau duduk di satu tempat, kita kenal semua tempat ke? Saat saya ada Waze. Saya pakai Waze untuk kenal rumah jiran saya. Katakan ada orang tu sebut, saya nak bagi awak sebuah rumah dekat Kajang. Awak datanglah ambil. Kita mesti tanya alamat kat mana. Alamat kat mana? Jalan Rekor ke? Ke jalan Kajang Baru, ke jalan itu, ke jalan ni. Kita tanya. Maka, langkah kita ke sana tadi dengan hidayah. Petunjuk. Petunjuk kita waktu tu waste lah. Ataupun orang kata, pergi straight masuk kanan, masuk kiri. Nanti bila kita berada akhirat kelak. Ustaz, kita kenal tak syurga kita, Ustaz? Sebab setiap orang kan masuk syurga dia. Syurga. Jadi syurga saya mana satu? Ada tak ditulis nama atas ni? Okey, nama atas. Syurga ni nama Suhaimi. Ha, syurga Suhaimi. Tulis Haji Suhaimi siap-siap. Ni tulis syurga Haji Hashim. Tengok, bukan. Ni Hashim lain ni. Saya Hashim, Hashim Jamaluddin. Ni Hashim James Samsudin lain. Misalnya, mungkin dia jadi banyak. Tentang kita duduk more flat pun confused. Blok mana? Blok Y, blok Z. Blok itu, blok ni. Ini syurga ni bilion manusia berkumpul masing-masing tanpa tersilap. Tak adalah misalnya sahabat saya Zali, dia pun masuk syurga saya. Saya kata, Lee, kenapa masuk syurga ustaz ni? Ustaz silap, ustaz. Saya ingat syurga saya. Tentu macam mana orang tu boleh kenal syurga masing-masing? Hidayah Allah. Bila sahabat tanya Rasulullah, macam mana kami nak kenal syurga kami akhirat kelak? Kerana sahabat tahu syurga ni banyak. Dan orang pun ramai. Kalau saya katakan rumah flat pun kita boleh bertukar. Mana satu? Ini kan pula syurga. Yang Masya Allah diberikan bagi setiap orang beriman. Kata Nabi SAW, walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Seseorang kamu itu jauh lebih mengenali syurganya daripada dia mengenali rumahnya di dunia. Masya Allah. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, kenal tak rumah tuan-tuan? Takkan tak kenal saya? Dah hidup 40 tahun. Mustahil kan tak kenal? Mustahil. Bagaimana saya tak nyanyuk lah. Insya Allah. Saya kenal rumah saya. Saya tahu.
Tuan-tuan ada tak orang tak kenal rumah dia? Mustahil. Dia kan kenal rumah dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengenali syurganya lebih daripada dikenal rumahnya di dunia. Apa yang ada pada orang ni tuan-tuan? Hidayah Allah pada dia. Allah pimpin, ini syurga kamu. Maka di situ tuan-tuan tak ada lagi orang tersilap masuk syurga orang. Dan sama juga neraka. Yang ditentukan masuk neraka, dia tak akan tertanya-tanya mana neraka dia. Saya neraka mana sebab saya cuma curi barang wakaf je. Saya curi baju wakaf. Tu je. Yang ni pula, saya cuma curi basikal. Yang ni pula saya cuma curi RM10 je. Yang ni pula saya curi RM1,000,000. Mana neraka dia ni? Dek kesalahan dia, neraka dia kat mana? Dia juga tahu mana neraka dia. Semua orang tahu. Mana tempat untuk dihukum, mana tempat dia mendapat nikmat. Ini namanya apa? Hidayah. Jadi tuan-tuan, hidayah tu ada empat. Pertama, hidayah ammah, hidayah umum. Yang kita dah sebut hidayah, makna Allah tunjuk apa yang patut dia buat. Petunjuk. Ini pada semua makhluk Allah. Untuk membereskan kehidupan. Bagi hidayah, al-adalalatu wal-irsyad. Hidayah nak tunjuk apa yang baik, apa yang baik. Ini yang dilakukan oleh para Nabi, yang dilakukan oleh para alim ulama, oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang baik yang tunjuk ni baik, ini buruk. Ketiga, kita sebut sebagai hidayah taufik was-sadad. Allah yang bagi kita petunjuk, Allah beri kita kebenaran sehingga kita boleh melakukannya. Dan yang keempat, hidayah ila jannah awinnar, petunjuk pada syurga atau neraka. Jadi tuan-tuan sekalian, berbalik kepada hidayah yang patut menjadi suatu perjuangan kita, jihad kita. Biar kita mesti berjihad bagi mendapatkan hidayah. Sebab apa? Dengan dapat hidayah kita akan gembira. Dengan dapat hidayah kita akan hilang keduka citaan dan kesedihan. Macam saya katakan, seorang yang dia duduk di tengah ladang yang kosong tapi baru disemai, apakah kita rasa dia bersedih atau dia gembira? Dia gembira kerana dia dah buat benda betul. Dia dah semai benih. Dia dah terang tanah tadi. Dia yakin dan berbuah mendatangkan hasil dan memberikan kebaikan pada dia. Sebab itu dia tersenyum puas di hadapan tanah yang kosong walau belum dipenuhi dengan tumbuhan. Sebab dia sudah letak bajanya, dia dah letak benihnya. Dia benda itu mungkin terhasil 2-3 tahun. Sama juga tuan-tuan, kita dapat hidayah. Kita tahu dengan ni kita dapat pahala, kita diangkat darjat oleh Allah, kita diberi kebahagiaan dalam syurga nanti, kita diberikan segala kemuliaan-kemuliaan bertemu dan sebagainya, lalu kita tersenyum di dunia. Walaupun kesukaran hidup di dunia, walaupun kesusahan, walaupun adanya fitnah, tohmahan, kita gembira sebab kita nampak syurga. Sebab itu untung kita dapat hidayah. Asia binti Muzahib, waktu mana Fir'aun menyeksanya, dia tersenyum riang. Oh, Fir'aun seksa teruk-teruk. Bila mengetahui istrinya Asia binti Muzahim memeluk Islam, mengikuti Nabi Musa. Maka, Fir'aun mengarahkan supaya istrinya Asia disalib. Disilang tangannya. Dan dibiarkan aurat. Biar. Ditelanjangkan, dihinakan. Maka apa yang berlaku, Allah Ta'ala lindungi auratnya, pelihara auratnya. Dan ketika mana pada hari kematiannya, setengah ulama' menyebut hari kematiannya hari di mana Fir'aun tewas dalam perlawanan kumpulan sihir menentang Nabi Musa. Waktu itu Asyibah, tak apa, ini cuma musibah dunia, supaya mendapat pahala yang berganda. Pihak dengan dapat hidayah, dia gembira. Waktu dia kehilangan anaknya, meninggal dunia, mati. Tak apa Ustaz, anak saya Allah jadikan dia tunggu di pintu syurga. Waktu mana seorang menuduhnya dengan pelbagai tuduhan, dia kata tak apa, yang penting. Barangkali tuduhan itu sebagai muhasabah kita, supaya kita berhati-hati. Mungkin benda yang dituduh tu tak berlaku. Kita mungkin terdedah dengan benda tu. Jadi kita dah diajar untuk bermuhasabah diri. Jadi kita sentiasa melihat positif dengan apa pun yang kita lalui dalam hidup. Itulah hebat hidayah.
bila mana seorang isteri diuji dengan masalah rumah tangganya, maka dia kata Allah nak Ta'ala mungkin nak kafarah sebagian dosa aku sehingga suami aku begini perangai dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah beri aku kesabaran. Akhirnya rumah tangganya elok kembali. Dia kena hidayah. Ibu-ibu melihat anak-anak yang nakal. Barangkali silap saya. Saya tak ajar anak saya agama. Saya tak ajar anak saya Quran. Saya tak ajar anak saya kena Allah. Segala nafkah saya belanjakan kepada saya. Maka saya tahu itu benda salah. Hari ini anak-anak saya tak bolehkan saya. Maka dia, kan hidayah tadi tuan-tuan, dia boleh bersabar dengan apa yang berlaku. Mudah-mudahan Allah kembalikan saya, kembalikan anak-anak kepada saya. Setiap yang ditempuhinya, dia nampak kebenaran yang datang dari Allah. Sebab itu siapa yang dapat hidayah, dilaluilah hidup sekeras mana pun, dia tetap gembira. Andai kata dia sakit, dia akan berkata baik. Maka Allah Ta'ala memberi dia. Maka lihat bagaimana positifnya melihat kehidupan. Dia tak kata saya ni ustaz kena bomoh bang kali. Suami saya bomoh saya. Saya pun tak tahu kenapalah kena jodoh ni. Dia tidak dapat kemah. Kerana seorang yang mendapat hidayah tuan-tuan sekalian dalam kehidupannya, dia sentiasa melihat hikmah. Hikmah itu menjadikan dia kuat. Kita kan kalau sebut batu hikmah, permata hikmah, apa benda hikmah? Pedang hikmah. Hikmah-hikmah mana kita jadi kuat. Saya ni ada pedang hikmah, mana gagah lah. Saya ni ada batu hikmah, maka gagah lah. Itu ahli hikmah. Maka kita bila melihat segala ujian-ujian Allah ada hikmah, kita kuat. Kita gagah. Sebab itu tuan-tuan, untungnya bila kita dapat hidayah, segala hidup kita ini tersusun baik. Segala hidup kita tuan-tuan, kita dah tahu apa yang Allah nak pada kita. Allah tuntut kita sabar, Allah tuntut kita syukur, Allah tuntut kita muhasabah, Allah tuntut untuk kita kembali kepadanya. Lalu nanti kita kembali pada Allah dengan berjaya. Sebab itu untung orang dapat hidayah. Walau apa pun tekanan hidup, dia boleh gembira. Dia mampu tersenyum ketika mana orang lain mungkin menangis. Dia mampu tenang ketika mana orang lain huru-hara. Kerana hidayah. Waktu dia mendapat musibah, dia tenang. Waktu dia mendapat nikmat, dia tak bongkak dan sombong. Kerana dia tahu, hidayah yang Allah ajar pada dia, kau dapat kesenangan bukan untuk sombong. Kau dapat kelebihan bukan untuk membangga diri. Tapi digunakan memanfaatkan orang lain. Berkongsi dengan orang lain. Dia memahami hikmah ini tuan-tuan. Tak ada sesuatu pun yang boleh menggoyangkan hidup dia. Sebab itu penting dapat hidayah. Dan kerana itu Allah ajar kita minta hidayah. Setiap hari 17 kali satu hari. Bukan mungkin lebih bila kita solat sunat pula. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maka semuanya itu memantapkan lagi, menguatkan lagi kebahagiaan kita di dunia. Kerana orang yang bila mana ditunjukkan hidayah oleh Allah, pasti hidupnya gembira untuk menuju ke syurga. Sebagaimana saya katakan, kalau tuan-tuan dah bercocok tanam, tuan-tuan bergembira walau hasilnya belum keluar. Kerana apa? Kerana kita dah buat segala-gala. Demikian juga kalau kita dah buat amal soleh, kita akan bergembira dengan syurga walau tak masuk lagi. Walaupun kita tak dekat pun lagi, tapi kita dah buat semua benda yang Allah tunjuk. Maka keyakinan kita inilah jalan ke syurga, kita gembira. Sebab itu tuan-tuan, Allah jadikan setiap kebaikan kita buat, kita gembira. Tuan-tuan bersedekah, tuan-tuan gembira. Tuan-tuan berpuasa tadi, tuan-tuan gembira. Tuan-tuan baca Quran tadi, tuan-tuan gembira. Kenapa? Sememangnya jalan ke syurga, kita gembira. Yang saya dah beri perumpamaan, kalau tuan-tuan dah memang menanam benihnya, menyiramnya, membajainya, tuan-tuan gembira. Walau hasil belum keluar, walau tunas belum keluar. Kerana tuan-tuan tahu ini pasti akan bertunas, akan membesar, akan mengeluarkan hasil dan buah. Tuan-tuan dekat laut, tuan-tuan dah senyum. Belum lagi letak jorang tengah laut. Tapi kerana tuan-tuan sudah berada pada track dia, kita dah gembira. Waktu kita letak jorang kita dengan segala sifatnya, dengan apa nama umpannya, di lubuk ikan, kita gembira. Walau hasil belum dapat lagi. Begitulah bila kita dapat hidayah. Jauh lebih baik daripada perumpamaan yang saya sebutkan tadi. Sebab itu, burulah hidayah. Ketika mana kita menjadi sedih, ketika mana kita menjadi bengong, apa yang kita nak dalam hidup ini? Nak kata tak ada harta, dah ada harta. Nak kata tak ada pangkat, dah sampai pencing. Nak kata tak ada anak-anak, dah sampai halau keluar rumah, banyak sangat anak. Apa benda ni yang jadikan kita tidak tenang dan tidak gembira? Kita katakan pohon hidayah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran tentang orang paling bahagia.
Siapa mereka? Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka ialah pemuda-pemuda yang telah beriman pada Allah dan kami tambah lagi petunjuk dan hidayah pada mereka. Artinya, Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua, mereka ialah makhluk paling gembira sehingga Allah boleh tidurkan dia. Allah tidurkan dia selama 309 tahun. Kerana seorang yang tak gembira tak mampu tidur. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak gembira, tuan-tuan boleh tidur? Tak boleh tidur. Tuan-tuan ada masalah ni, tuan-tuan tak boleh tidur. Kalau tuan-tuan gembira boleh tidur? Boleh. Seronok, saya tak fikir masalah apa, tidur. Tak ada apa yang merungsingkan saya. Ashabul Kahfi, Allah cerita rahsia dia mampu tidur lama kenapa? Dia mampu tenang lama. Mereka dah ada petunjuk, Allah tambah lagi petunjuk. Mereka dah ada hidayah, Allah tambah lagi hidayah. Sebab itu tuan-tuan, setiap hari yang kita lalui, kita nak tambah hidayah kita. Memanglah kita dah belajar, nak belajar lagi. Memanglah kita dah tahu yang betul, kita nak biar orang tunjuk lagi yang paling betul lagi. Yang betul lagi, yang betul lagi. Memanglah kita dah baca Quran, kita nak baca lagi dan baca lagi. Sehinggalah kita akan benar-benar bahagia di pintu syurga, sehinggalah kita memasukinya dengan keadaan diredai oleh Allah SWT. Wallahu an bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.